Nah, ini posisi mati, kemudian kita hidupkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dan kalian bisa mengatur. Baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya juga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan bola pintas di HP Poco X3 NFC ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, contohnya seperti ini ya, bola pintas. Nah, seperti ini ya, ini bisa untuk kembali, kemudian untuk screenshot. Nah, seperti ini ya, kemudian bentar, di sini bisa untuk kunci layar. Nah, seperti itu. Kemudian bisa sebentar. Kemudian bisa resin F dan lain sebagainya ya. Cara untuk mengaktifkannya mudah sekali, tinggal kita ke setelan. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kalian pilih setelan tambahan. Nah, di sini ada bola pintas. Kalian tinggal aktifkan, hidupkan bola pintas ini. Nah, ini posisi mati, kemudian kita hidupkan. Nanti akan muncul seperti ini ya. Dan kalian bisa mengatur gerakan yang diinginkan ya, pintasan seperti itu. Di sini ada pilih pintasan, kalian bisa mengatur sendiri. Ini ada beranda, kalian bisa menggantinya menjadi center ataupun yang lainnya. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, jadi center. Seperti itu ya. Kita matikan centernya. Nah. Dan kita cek di sini. Tentu saja HP-nya Poco ya, Poco X3 NFC di versi MIUI global 12.0.5 ya, dan di memori internal 128. Baiklah, itulah tadi tutorial cara menampilkan bola pintas di HP Poco X3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.